Masih dari Cianjur, pemirsa, viral video siswa sekolah dasar di Kabupaten Cianjur duel 3 lawan 3 saat jam istirahat sekolah. Pihak sekolah pun masih meminta keterangan dari jam istirahat sekolah dengan didampingi orang tua. Video yang berdurasi 3 menit ini menunjukkan siswa saling pukul dan tendang dengan cara duel 3 lawan 3 yang disaksikan oleh sejumlah siswa lainnya. Mirisnya, aksi duel 3 lawan 3 ini dilakukan di musala sekolah pada saat jam istirahat yang direkam oleh siswa lainnya. Dari aksi duel siswa 3 lawan 3 ini pun viral hingga akhirnya viral di media sosial. Sementara itu, pihak sekolah membenarkan peristiwa tersebut terjadi yakni di musala sekolah. Pihak sekolah masih meminta keterangan dari para siswa dengan didampingi oleh orang tuanya masing-masing. Untuk sementara saya juga bisa mengeluarkan statement lebih jelas karena informasi masih simpan siur, dan sekarang saya jam 9 akan mengadakan rapat dengan siswa, orang tua, dan guru yang bersangkutan. Juga saya ada telepon dari Gusti juga itu mau ikut dalam rapat untuk mengklarifikasi apakah itu benar atau hanya main-main saja. Jadi mohon maaf kepada Bapak wartawan, saya tidak bisa mengungkapkan itu benar atau tidaknya karena menunggu hasil rapat sekarang. Belum diketahui pasti apa penyebab terjadinya duel 3 lawan 3. Pihak sekolah akan terus melakukan pembinaan terhadap siswa yang terlibat dalam aksi duel tersebut. Heri Setiawan, Bandung TV.